jika yang dijual itu memang makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang memang dibenarkan dalam syariat, maka nggak ada masalah. Makanan yang dijual itu makanan halal dan thayyiban, nggak ada masalah. Terserah pemiliknya orang kafir apa tidak gitu, itu soal lain. Tapi penyajinya dan cara penyajiannya itu tidak menyelisih syariat, seperti ayam umpamanya. Ayam pada asalnya halal dan disembelih dengan cara yang syar'i dan disajikan dengan cara yang baik pula. Nggak ada masalah. Dan berapa banyak hari ini kita lihat bertebaran ya, resto-resto ya, makanan-makanan yang dijual ya, itu pemiliknya bukan kaum muslimin, tapi yang penyajinya, pramusajinya dan lain sebagainya itu kaum muslimin. Kaum muslimin enggak ada masalah. Sebagaimana juga Nabi SAW juga berinteraksi dengan orang-orang kufar di kota Madinah. Bukankah di Madinah ada orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka adalah orang kafir, kata Allah SWT, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang kafir itu dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara dan musyrikin. Tidak ada masalah. Jadi kalau itu hanya sebatas transaksional seperti yang dikatakan tadi, interaksi saja, transaksi jual beli yang dilakukan, maka tidak masalah. Karena Nabi SAW dan para sahabat juga berinteraksi dalam hal jual beli dengan orang-orang kufar baik di kota Madinah dan yang lainnya. Jadi intinya bahwa selama makanan yang dijual itu halal dan juga cara penyajiannya baik dan bagus, maka tidak ada masalah untuk kita berinteraksi dengan hal demikian. Wallahu ta'ala a'lam.